Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku lagi di Bandara Kuala Namu, Medan. Di sini ada yang unik ya, ada yang beda ya menurut saya. Kenapa? Karpetnya dia nggak menggunakan keramik ya, dia menggunakan apa namanya ini? Pokoknya best lah. Ternyata Bandara Kuala Namu itu keren banget atapnya itu. Bersih di antara bandara-bandara yang lain ya. Bali pun kayaknya agak-agak kalah ya sama Bandara Kuala Namu ini. Kalah maksudnya itu bersih maksudnya. Bali nggak menggunakan ini ya, Bali dia menggunakan karpet. Wow, ada mobil. Mobil buat angkat orang yang sakit gitu ya. Bersih, orang duduk-duduk, tempat dalam pun ada. Ini kita boleh beli baju, beli hampri. Tapi cewek-cewek Medan agak-agak cuek ya. Bandara Kuala Namu besar, panjang, bersih. Dia nggak menggunakan keramik ya, dia menggunakan karpet. Atas juga. Wow, kita datang dari atas ke bawah. Tempat orang nunggu yang domestik. Kalau pemberangkatan domestik tuh di sini ya. Macam pergi Batam, pergi Jakarta, Surabaya, ke sini. Nunggunya di sini ya. Ini yang domestik ini. Domestik tours. Yang menarik di sini tuh atapnya ini keren. Dia punya desain itu keren ya menurut saya sih. Beda sama di bandara yang lain. Oke, sekarang kita keluar lagi ke sini. Nih yang rindu nih anak Medan nih, lihat nih. Biar kalian lihat nih bandara kalian nih. Keren gila. Kalah Lombok sama Bandara Kuala Namu ini. Terbaik lah. Yang ini nih gate nih buat pemberangkatan domestik ya. Oke. Ini kayaknya mau pergi ke internasional ya. Kalau ke depan sana itu pemberangkatan internasional. Bandara Kuala Namu menurut saya nomor 1. Oh, enggak nomor 1 lah, ada lagi lah lebih cantik. Tapi aku belum sampai. Kenapa dia besar ya? Padahal ini kan di Medan. Oke, di depan ini adalah pemberangkatan internasional, imigrasi pengecekan. Mungkin nggak boleh bawa kamera ya. Wow, ada yang unik di sini. Ini tempat tunggu apaan ya? Dia punya kursi beda ya. Dia punya kursi tempat nunggu ini keren. Aku baru jumpa di bandara. Malum orang kampung bos. Tapi Bandara Kuala Namu ini keren. Sekarang ini adalah dulu sebelum aku tak pandai bercakap atau ngomong ini, aku panggil ini tahu enggak? Lift. Ini namanya eskalator ke atau
lift berjalan atau tangga berjalan ya, kalau yang ini ya. Dulu dulu ya, aku sering sebut dia lift kalau yang ini. Oke, sekarang ini di pemberangkatan internasional. Keren kan? Keren bos. Bandara Kuala Namu, Medan, Poros Medan. Sekarang kita mau cek tandas dia dulu. Jom. Kita pergi tandas dulu. Kita lihat perempuan, kita lihat laki-laki. Cek kebersihan. Wow, bersih bos. Hai. Ini orang Medan nih. Selesai di tandas, halo bro. Oke ya, bye. Sekarang kita kembali ke sini dulu, ke tempat penungguan. Wow, di sini kita boleh ambil air free. Oh, keren ah, di bandara Kuala Namu ini keren. Cantiknya cewek tuh. Boleh. Boleh.